satu bagian dari hatiku hilang bersama Kak, dirimu. Kalau kita jualan abis pulang sekolah, pasti ibu marah gara-gara kita telat. Iya juga sih, Dek. Tapi kakak punya cara. Aku yakin kok, kamu pasti bisa melewati semua ini. Aku mau bantuin Kece, tapi Kece selalu menolak. Ini kok nomor 3 gak diisi sih jawabannya? Iya, emangnya apa ya jawabannya? Yaudah, aku kasih tau, cepetan tulis. Hasil dari analisa dokter, Amel mengalami gangguan jiwa yang traumatis. Itu kan Keisha. Lagi ngapain? Gak tahu. Ayo kita kesana. Ayo. Kalian boleh gak sih gak usah ngebahas Kamel? Kasian dia lagi di rumah sakit. Lah terus? Kita kan bukan saudara. Kamu pasti mikirin ayah sama ibu kamu ya? Yaudah, kita pulang dulu ya. Ya ampun, Amel jam segini ya anak gadis. Belum bangun juga. Mana barangnya?